Menyantap makanan dengan menambahkan sambal sebagai penambah rasa tentu terasa lebih nikmat. Dan terlebih bagi Anda penyuka makanan pedas, pasti tak mau kehilangan rasa tersebut sebagai salah satu hidangan di atas meja. Namun, alangkah baiknya jika kini sedikit mengurangi kebiasaan tersebut. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang pedas dapat menyebabkan penyakit toksi atau yang lebih kita kenal dengan penyakit amandel. Amandel itu sendiri merupakan ganjalan daging yang sebenarnya adalah kelenjar getah bening pada kedua sisi di tenggorokan paling belakang. Atau amandel adalah garis depan dari sistem kekebalan tubuh yang biasanya bertindak sebagai saringan pertama terhadap virus atau bakteri yang hendak masuk melalui hidung atau mulut. Radang amandel terjadi saat amandel kewalahan menghadapi infeksi yang disebabkan bakteri atau virus sehingga membengkak dan terasa panas. Radang amandel sendiri merupakan infeksi pada amandel yang kadang mengakibatkan sakit tenggorokan dan demam. Secara klinis, peradangan ini ada yang akut atau baru yang ditandai dengan nyeri menelan atau odinofagi dan tak jarang juga disertai demam. Sedangkan yang sudah menaun biasanya tidak nyeri menelan, tapi jika ukurannya cukup besar atau hipertrofi, akan menyebabkan kesulitan menelan atau disfagia. Untuk mengobati radang amandel, Spotlight akan berikan beberapa bahan alami yang mampu mengobati radang amandel. Berikut ini informasinya. Bahan alami untuk mengobati radang amandel yang pertama adalah dengan menggunakan air garam. Garam mudah kita temui di mana saja, karena biasanya digunakan para ibu rumah tangga sebagai bahan utama dalam bumbu masakan. Umumnya yang biasa kita miliki adalah garam dapur. Biasanya, garam dapur yang tersedia secara umum adalah natrium klorida atau NaCl yang dihasilkan oleh air laut. Garam sangat diperlukan oleh tubuh, namun bila dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, termasuk tekanan darah tinggi atau hipertensi. Untuk mengobati radang amandel, Anda harus menyiapkan air hangat dan garam secukupnya. Kemudian ambil gelas yang Anda isi dengan air hangat, campurkan garam secukupnya, dan berkumurlah dengan air garam tersebut. Atau Anda bisa minum secukupnya, dan dijamin rasa amandel yang meradang akan berkurang. Karena air garam memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang akan membuat mati rasa sementara. Bahan alami mengobati radang amandel selanjutnya adalah dengan menggunakan cuka sari apel. Secara tradisional, cuka telah banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga atau memasak. Tetapi baru-baru ini, cuka sari apel mendapatkan popularitas di komunitas kesehatan. Cuka sari apel terbuat dari buah apel tanpa proses filter dan pasteurisasi. Untuk menjaga khasiatnya tetap utuh, di dalamnya penuh dengan enzim sehat, pektin, dan mineral. Bukan hanya mampu mengobati radang amandel, cuka sari apel ternyata juga mempunyai khasiat bagi kesehatan tubuh, diantaranya mencegah diabetes, menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan pencernaan, dan menurunkan kolesterol jahat. Untuk mengobati radang amandel, Anda harus menyiapkan cuka sari apel sebagai berikut. Encerkan 1 sendok teh cuka sari apel dalam 1 gelas air, dan minumlah sekitar 5-10 menit sebelum makan siang dan malam, serta dapat dikonsumsi 2 kali sehari. Atau untuk menambah menu makanan, Anda dapat menggunakan cuka sari apel sebagai pelengkap salad dan menambahkan beberapa merica, bawang putih, dan peterseli untuk meningkatkan rasa. Bahan alami untuk mengobati radang amandel berikutnya adalah teh herbal. Teh herbal adalah sebutan untuk ramuan bunga, daun, biji, akar, atau buah kering untuk membuat minuman yang juga disebut teh herbal. Walaupun disebut teh ramuan, minuman ini tidak mengandung daun dari tanaman teh. Teh herbal biasanya diseduh dengan air panas untuk mendapatkan minuman yang beraroma harum. Namun, teh herbal dari bahan biji tumbuhan atau akar sering perlu direbus lebih dulu sebelum disaring dan siap disajikan. Teh herbal juga tersedia dalam kemasan kaleng, kantong teh, atau dalam kemasan kotak, sehingga Anda tidak perlu bingung mencarinya karena hampir setiap toko menjual teh herbal.
Bagi Anda yang mempunyai penyakit radang amandel, tak perlu khawatir, karena teh herbal dapat menjadi solusi penyembuh radang amandel Anda. Cara menyajikannya juga cukup mudah, Anda tinggal menyeduhnya dan mencampur teh herbal dengan air hangat. Untuk menambah khasiatnya, Anda bisa menambahkan jahe, karena bersifat antiinflamasi, atau obat-obatan yang mengurangi tanda-tanda dan gejala peradangan dan antibakteri. Lemon adalah sejenis jeruk yang buahnya biasa dipakai sebagai penyedap dan penyegar dalam banyak seni boga di dunia. Lemon yang biasa disebut dengan citrun ini banyak dibudidayakan di Spanyol, Portugal, Argentina, Brazil, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya di sekitar Laut Tengah. Untuk mengobati radang amandel Anda, Anda cukup mengkonsumsi jus lemon setiap hari dengan air hangat ya pemirsa. Jangan disajikan bersama es batu. Lemon kaya akan vitamin karena mengandung beberapa mineral yang sangat baik. Sama seperti buah jeruk, lemon juga kaya akan vitamin C, B kompleks seperti tiamin, vitamin B6, riboflavin, dan asam pantotena. Bahan alami yang terakhir untuk mengobati radang amandel adalah dengan mengkonsumsi propolis lebah. Propolis atau sarang lebah adalah salah satu hasil yang baik dari lebah. Pada sarang lebah terkandung beragam vitamin dan mineral yang bermanfaat sebagai antioksidan seperti bioflavonoid. Bukan itu saja, hasil penelitian juga membuktikan dari 8 juta jenis serangga, hanya lebah yang memiliki zat imunitas yang sulit ditembus bakteri. Untuk mengobati radang amandel, Anda tak perlu repot mencari sarang lebah, karena propolis lebah sudah banyak dijual dan dikemas dalam bentuk botol tetes. Jadi, Anda hanya perlu meneteskannya ke dalam mulut dekat amandel, atau diseduh dengan sedikit air dan diminum sehari sekali. Karena propolis lebah mengandung protein atau 16 jenis asam amino bebas, vitamin A, B kompleks, C, D, E, biotin, bioflavonoid, glukosa, dan zat-zat nutrisi penting lainnya. Pemirsa, itulah tadi beberapa bahan alami untuk mengobati radang amandel. Semoga informasi yang baru saja Spotlight berikan dapat menambah wawasan Anda dalam menemukan bahan-bahan alami dan tradisional untuk mengobati penyakit yang tubuh kita derita.